Kadang ni dalam kehidupan kita, yeah, ada perkara yang kita perlu letakkan titik noktah dan tinggalkan di belakang. Ya, yeah, betul. Saya setuju dengan awak. Jadi, saya nak letakkan noktahnya, saya tak pandai nak nyanyi-nyanyi, nak menghiburkan penonton. Tapi, kita ada seorang di studio kita yang sudilah berkongsi bersama dengan kita mengenai lagu terbarunya, iaitu Ternokta. Yeah, Assalamualaikum. Apa khabar, Aisha? How are you? Sihat. Looking so beautiful. Oh, terima kasih, Aisha. Terima kasih. Stylish ya dengan rambut baju. Baik, Aisyah, Ternoktah. Mungkin Aisyah boleh kongsikan bersama dengan kami dan penonton sekalian. Apakah sebenarnya maksud di sebalik lagunya? Adakah sama dengan apa yang Yana kongsikan full tadi? Full stop. Yes, seperti apa Kak Wira cakap tadi, betul-betul full stop. Ternoktah, it means macam kita kena lepaskan seseorang yang kita masih sayang. Di inti di macam itulah. Aduh, sedihnya. Adakah berkaitan dengan jalan kehidupan seorang Aisyah Retno atau macam mana? Okey, untuk nak connect dengan lirik tu 60% ada. Kita kenalah experience benda tu sebab kita 60% dia ada ratio tau. So, I think 60% ada sebab I jalani that puppy love, love life, ups and downs. Tapi macam still muda lagi, tak faham lagi dengan lebih mendalam. So that's why I rasa nak luahkan perasaan, I tulis lagu and terhasillah Ternokta. Okey, tapi dalam 60% tu Aisyah, bagaimana Aisyah mendalami lagu ini supaya ia sampai bila mereka yang mendengar ini macam oh, memanglah saya rasa, walaupun saya mungkinlah pengalaman hidup 20% saja, rasalah daripada nyanyi. Betul, 20% je. Putus cinta. Tak ada. Tapi tak mungkin Aisyah. Alright. As for me personally, untuk cara I mendalami adalah I melaksanakan kolaborasi with a lot of composers. Dan I stumble upon these talented composers which is Firdaus Syamat dan Hanis Rafi. Kami bekerjasama dan rupa-rupanya lirik yang I nukilkan tu, diorang dua pun boleh relate, pernah dalam situasi tu. That's why I minta tolong diorang untuk sama-sama mendalami lagi lagu tu. Dan terhasillah lagu Ternokta ni hasil ciptaan kami bertiga. Okey, dan music video ni adakah ianya oleh arahan Aisyah sendiri ataupun siapakah yang terlibat dalam pembikinan music video ni? Okey, so mainly director dia adalah daripada Caesar Lab Production, nama dia Nas. So idea tu kita gabungan lah idea kita berdua. Aisyah sebenarnya nak idea yang macam orang tu kiranya dalam music video ni orang tu curang dengan Aisyah. Yes, and then eventually I found out yang macam I dicurangi. So it's like that lah. It's like that, but macam adalah penukaran sikit yang berlaku. Sebenarnya I pun macam quite stressed, depressed dalam ni. It's all about drama. Tapi dalam tu je kan yang sedih dan depressed. Dalam tu Aisyah je. Sekarang dalam tu je. Mungkin bagi mereka yang menonton dalam drama itu adalah juga kebenaran. Betul. Yeah, betul. Baik, dan Aisyah mungkin Aisyah boleh kongsikan juga perkembangan terkini Aisyah. Okey, perkembangan terkini Aisyah. Aisyah baru pakai braces. Adakah itu perkembangan? Okey, tak ada. Jadi perkembangan terkini. Perkembangan terkini Aisyah, insya-Allah Aisyah akan mengadakan beberapa kolaborasi konsert bersama artis-artis Indonesia. Kita ada insya-Allah dalam minggu ni ada Firsa Besari yang akan berlangsung di Zep Kuala Lumpur dan Keisha Levonka juga yang tak ingin usai tu. Dan insya-Allah Aisyah slowly belajar daripada mereka lah macam mana cara perform diorang on stage dan sebagainya. Dan insya-Allah Ternokta ni adalah salah satu lagu preview yang akan berada dalam EP Aisyah insya-Allah November. Wow. Sangat-sangat aktif Aisyah Retno. Doakan insya-Allah. Kita doakan selamat maju jaya untuk Aisyah. Semoga dapat menghasilkan lebih banyak lagi karya-karya hebat yang dekat di hati masyarakat. Amin. Thank you kakak. Ternokta ni saya nak dengar. Jadi silakan Aisyah. Thank you. Ternokta daripada Aisyah Retno. Ternokta. Thank you so much. Bye-bye.